Halo guys, hari ini aku mau nyobain salah satu saus keju. Ini dia, namanya Euro Gourmet. Sebenarnya aku penasaran sama saus keju ini, gimana rasanya. Tonton sampai habis ya. Saus kejunya ini terasa kejunya ya, teksturnya juga lembut. Kalau kalian mau coba boleh, aku lagi coba pakai ayam. Sebelumnya aku pernah nyobain salah satu saus keju, tapi gak aku sebutin ya mereknya. Huruf depannya aja P. Itu gak enak banget rasa kejunya. Kalau kalian biasa pergi ke toko kue, itu biasanya ada. Dan harganya murah sih. Harganya 11.000. Tapi menurutku itu kurang enak. Ini kalau yang Euro Gourmet yang aku makan ini beda sih rasanya, enak. Kemarin aku beli di Shopee harganya 20.000. Tapi kalau menurutku, saus keju punya Ricis itu lebih enak sih. Kalau aku boleh nilai, saus Ricis itu nilainya 9,5. Kalau Euro Gourmet ini 8 deh. Sebenarnya saus keju ini kalau pakai ayam rasanya nggak cocok sih, tapi kalau di saus Ricis itu enak. Tapi nggak tahu kalau yang ini kenapa. Tapi pakai kebab ini cocok-cocok aja.
aku cobain pakai kondok ya, pakai hodok maksudnya. Rasanya enak sih, kayak pakai kebab. Kalau boleh tahu, tulis dong di komen, ada gak sih keju yang kalian suka selain ini? Siapa tahu lain kali aku bisa bikin video lagi atas saran dari kalian. Komen di bawah ya.
kasih untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. See you.